Oke guys, kita berada di mana mas? Tempatnya siapa mas? Tempat ini si Doyok. Nah. Oh Doyok. Ya. Kenapa kok ajak ke sini mas? Ya ini untuk ini kan pemula tapi ya, sudah berhasil. Nah kita pemula. Pandu, iya. Baru pertama kali ini ya? Pertama kali ini. Okay. Welcome to Dodek Yulvan Channel. Merawat kenari tapi alhamdulillah udah ada hasilnya ini. Oke, okay. Oke, okay, hari ini alhamdulillah kita ditemani sama Mas Rohmat dan Mas Rianto. Mas Rianto peternak gerabak ya, peternak gerabak dan Mas pedagang kondi yang Magelang. Lumayan gudang. Oke, okay, kita masuk ya. Oke, okay. Ya bos ya, monggo. Oke, oke. Kita masuk ke dalam guys. Oke, okay. Ah, ini luar biasa sekali. Coba seperti apa ini. Nggih, nggih monggo, nggih monggo, nggih monggo, nggih nggih matur suwun ibu, nggih. Wah luar biasa sekali ini ya. Ini biasa di sini guys kalau di daerah Pakis tentunya Magelang secara umum ya, jadi kita orangnya sangat ramah ya, artinya seperti inilah kondisinya. Kita ngopi-ngopi dulu. Nuwun mas, niki dalem mas sinten mas? Nami kula Juwanto. Mas Juwanto, niki Dodi mas. Nggih. Sudah nggih, sudah pernah lihat YouTube saya belum mas? Sudah saya di apa di Facebook kan juga berteman. Oh gitu ya. Iya. Oh ya, ini kebetulan saya vlogger kenari mas, jadi ya. Kok kata Mas Rohmat tadi dan Mas Rianto tadi memberitahu bahwa mas siapa tadi? Mas Juwanto. Mas Juwanto ini kok belum lama ternak kenari tapi sudah berhasil. Ya. Artinya berhasil enggak gagal gitu ya. Oh, ya alhamdulillah. Telur berapa mas? Rata-rata telur berapa? Rata-rata telur 4. Telur 4, terus sistem kawinnya bagaimana? Sistem kawinnya saya campurin. Enggak, maksudnya campurin. Sampai kawin cabut atau kawin cabut? Kawin cabut. Iya. Sehari anu di ketemuin atau langsung sampai bertelur gitu? Enggak, saya satuin. Ya, oke. Okay. Terus kira-kira udah kepantau udah ngawin 2 atau 3 kali terus saya cabut, terus saya masukin ke kandangnya. 2-3 kali sudah berani ambil ya? Udah. Oh gitu ya. Oke. Oke, ini di dalam rumah. Di dalam rumah ini ada kelambu. Coba tirainya dibuka mas. Oke. Tirai 1 dibuka. 3, 2, 1. Yes. Oke. Yes. Nah ini peternakan dari mas siapa tadi mas? Oh Mas Juwanto. Baru pertama kali. Bukan oh iya. Nama akrab aja. Oke, ya, terima kasih Mas. Ini ini guys, kandangnya model seperti ini adalah kandang yang menghemat tempat Mas ya. Iya, iya. Coba bayangkan kalau misalkan 1 2 3. Ini kalau misal dibuat kandang yang jenis itu akan lebih boros yang sana ya, hitam. Iya, ya. Iya. Kalau ini bisa potensi berapa ini? Potensi ini dari sini sampai sana bisa muat. Dari situ sampai sana masih muat. 1, 2, 3. Kesananya itu sekitar 5. 5. Iya. 5. Iya, saya pojok masih bisa ya. Iya. Pojok 5, ke bawahnya mungkin 4 sub, 5 sub berani ya. Berani. Oke. Okay. Sekitar 4. 4 sub. Iya. Wow, di sini enggak ada semut ya, Mas ya? Iya, alhamdulillah enggak ada. Enggak dikasih anu ya, enggak dikasih kapur semut ya. Ah ini guys, ini nggak ada semut ya. Ada semut. Sama sekali nggak ada semut karena Mas Juwanto ini selalu menjaga kebersihan dari kandang itu. Betul mas ya? Iya iya. Nggak pernah, nggak ada bener mas ya? Nggak ada. Luar biasa. Kita cek sendiri. Wah oh, nggak percaya. Oke kita cek. Oke guys kita cek. Oh kita lihat bawah-bawahnya tidak ada juga. Oke. Nah tidak ada semut yang berkeliaran satupun di sini. Berarti intinya adalah dari kebersihan kandang. Siang kandang ya. Oke. Terus udah berapa lama sih mas untuk masalah ternak kenari ini? Saya baru. Berapa lama? Belum ada 7 bulan saya ini. Belum ada? Belum ada. Oh. Sekitar baru 4 bulan. Wow. 4 bulan sudah berhasil ini? Ya. Sekali langsung jadi.
Alhamdulillah, soalnya ada yang membimbing. Oh gitu ya? Iya. Membimbing siapa? Itu. Oh, masternya itu. Wah. Wow. Masternya Bakul Kondiang. Bakul Kondiang, Mas Mister Rohmat. Oke. Empat bulan sudah berhasil. Coba bisa ditunjukin, Mas. Anak-anaknya gimana, Mas? Ini anakan tiga ini. Ya, oke. Okay. Dari induknya ini. Ya. Sekarang udah angkrem lagi. Oke. Okay. Ini ada telurnya empat lagi. Wow, empat. Iya. Empat, ini tiga dari satu indukan. Iya. Sudah makan sendiri, induknya ya. Sudah telur lagi. Oke, okay, satu. Nah, ini ada yang warna yang istimewa ini. Nah, ya. Panda ini ya. Itu ada anaknya satu. Hah? Ada anaknya satu yang ini. Oh gitu ya? Iya. Anak satu, oke. Okay. Ini sudah berhasil, anak ya. Satu. Induknya itu? Iya. Oh, tinggal ngawinkan lagi berarti? Iya, tinggal ngawinkan. Apa udah dikawinkan? Belum. Oh, belum ya? Belum sempat. Oh gitu, belum sempat ngawinkan? Oh ya, oke. Okay. Santai aja Mas, relax aja Mas. Oke, okay, lanjut. Kalau yang ini? Ya, oke. Okay. Yang ini udah angkrem lagi nih. Oh, angkrem lagi? Iya, baru kemarin diambil anakannya. Oh gitu. Iya. Langsung laku. Langsung laku itu ada 4 lagi. Oke, jackpot. Nah, ya. Kalau main game di Time Zone jackpot gitu Mas ya. Dapat banyak gitu ya. Oke. Okay. Kalau yang ini. Dulu masih ada lagi? Baru angkrem. Angkrem lagi, guys. Oke. Okay. Ya. Yang di atas bisa lihat. Nah, kandang hitam ini angkrem lagi. Ngomong-ngomong punya betina berapa sih, Mas? Yang sudah disiapkan? Mas Bunda. Baru punya 11. Baru punya 11. Iya. Pejantannya berapa? Pejantannya satu, cuman punya tetangga, punya teman-teman banyak. Pejantan satu? Iya. Betina 11. 11. Dikawinnya berapa? Wah, ini putranya ini, guys. Nah, ini ganteng sekali putranya Mas Bunda. Nama siapa, Dek? Namanya Farid. Namanya Farid. Oke, cakep ya. Oke. Saya pejantan satu. Iya. Betina 11. Betina 11. Model kawinnya semua betina satu pejantan itu? Iya. Enggak pinjam. Iya. Sebagian pinjam. Sebagian pinjam. Oh gitu ya. Pinjam soalnya kan kadang ada yang warna ini terus dikawinin sama yang jantannya itu enggak mau. Oh gitu. Iya. Jadi cuman model satu pejantan bisa ternak kenari model dengan betina jumlah berapa? Ada 11 ya? 11 betina. Iya. Luar biasa. Jadi kalau misalkan kok kurang betina pejantan, maka bisa dipinjam punya teman gitu ya. Iya. Luar biasa sekali. Oke. Okay. Ini juga oke, okay. Ini siapan-siapan, guys. Itu udah dikawinkan ini. Oh, udah kawinkan ini ya. Tinggal ini udah. Yang ini sekitar 2 hari lagi. Oke. Okay. Paling udah ngelur. Yang ini sekitar 4 hari lagi. Baru tadi saya kawinkan yang ini. Oh gitu. Ya. Pejantannya mana sih, Mas? Pejantannya ini. Oh, ini mantul ini. Saya masukin betinanya lagi tadi. Oh, oke. Okay. Iya. Bisa ditunjukkan, Mas? Bisa di pura. Nah, oke. Okay. Nampang sama burungnya ini, guys. Oke. Okay. Mas Putra Kelana. Oke. Okay. Ini pejantannya mana? Yang bon ini? Yang kuning ini? Iya, yang ini ya? Yang ini, iya. Oke, sip. Luar biasa sekali. Mas, monggo Mas, ya pun. Oke, pertanyaan Mas. Kiat-kiatnya bagaimana Mas untuk peternak pemula? Biar teman-teman yang ada di Indonesia ini bisa jadi motivasi atau bahan masukan. Yang penting tetap semangat, okay. Tetap berjuang, jaga kebersihan, okay. Jangan lupa apa? Bersihin kandangnya itu jangan sampai ada bakteri atau kuman-kuman yang menyerang. Biar kenari itu selalu sehat, selalu fit untuk persiapan kedepannya. Oke, berarti jangan kebersihan, selalu semangat, yeah. Optimis gitu ya. Yeah. Tidak lupa berdoa gitu ya. Yeah. Doa itu paling utama. Paling utama berdoa. Yeah. Oke, okay, guys. Sementara gitu dulu dari kita di rumah Mas Putra Kelana. Facebooknya apa, Mas? Putra Kelana. Putra Kelana. Kalau punya pengen add tambah-tambah teman, silakan di add Mas siapa Juwanto tadi namanya Putra Kelana. Udah. Oke, sementara gitu dulu dari saya Dodi Ilva. Silakan kalian klik like, share, comment dan subscribe ya. Subscribe channel saya. Karena dengan subscribe kalian bisa mendukung channel ini supaya lebih besar dan mendukung
Kenari Mania Indonesia untuk bertumbuh semakin besar dan semakin besar. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas, nyon pamit. Sama-sama. Oke. Sukses untuk jenengan. Amin. Ya. Sama-sama kita. Terima kasih Mas Romat. Matur nuwun sangat. Oke. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Dadah, ini adiknya nih.